Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hands Garage. Kali ini kita akan membahas ya mengenai ini dia. Ini adalah frame ya yang saya temukan. Temukannya ya, intinya bagi kamu yang pengen bangun sepeda dari nol ya, dari frame-frame lama, baik itu Minion, Mini Velo, apa namanya, fiksi ataupun yang lain. Saya ada tips untuk memilih frame yang berkualitas ya, jadul tapi berkualitas. Gimana langkah-langkahnya? Simak video berikut. Langkah pertama adalah tipe sepeda apa yang nanti kalian akan bangun. Baik itu tipe sepeda fiksi, ya, tipe sepeda Univelo, tipe sepeda Minion, ataupun tipe touring ya, ataupun tipe-tipe sepeda yang lain. Silahkan tetapkan dulu tipe sepeda yang akan kalian bangun. Yang pertama, lalu yang kedua adalah ukuran frame ya, adalah ukuran, setelah ukuran frame setiap orang itu berbeda-beda, tinggi menentukan ukuran frame masing-masing dari kalian. Apalagi ketika kamu mau membangun sebuah sepeda fiksi atau sepeda touring atau road bike ya, itu menentukan tinggi badanmu, menentukan ukuran dari sepedanya juga. Selanjutnya yaitu kalian bisa mengecek ya kelempengan atau kelurusan dari frame yang kalian dapatkan. Jangan sampai ada yang bengkung atau bengkok ya, sehingga nantinya tidak memberikan kenyamanan pada saat bersepeda. Selanjutnya, karena ini frame lama ya, kalian harus memperhatikan tingkat keropos dari frame tersebut, karena frame lama itu kebanyakan terbuat dari besi ya. Diperhatikan tingkat keroposnya, apakah cuma catnya saja yang mengelupas atau sampai keropos ke bagian dalam. Karena jika tingkat keroposnya parah ya, nanti kalian harus ada PR untuk ngelas ya, atau menambal keropos yang ada. Ya, langkah terakhir yaitu pengecekan kelengkapan frame ya. Apakah cuma frame aja, atau ada kerennya, ada forknya, ada tempat untuk naruh apa namanya, kabel, terus tempat rem. Jadi semua kelengkapan frame dicek, karena ini menentukan sepeda apa yang nantinya kamu buat juga. Ya, demikian untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.